Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang tergolong dalam negara besar dilihat dari luas wilayahnya. Kondisi wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke yang terdiri atas untaian pulau-pulau di dalamnya. Wilayah Indonesia yang sangat luas seperti saat ini tentunya memiliki kisah yang cukup panjang. Diawali dengan wilayah yang cukup sempit dan terpecah-pecah seperti yang digunakan pada saat setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 yang masih memberlakukan Territoriale Zeeën Maritime Kringen Ordinansi pada tahun 1939 yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Lebar wilayah yang ditentukan oleh Territoriale Zeeën Maritime Kringen Ordinansi hanyalah selebar 3 mil diukur dari garis air rendah dari masing-masing pulau pantai Indonesia. Sehingga wilayah-wilayah Indonesia terpecah setiap pulaunya. Kondisi wilayah yang seperti itu otomatis sangat membahayakan keutuhan dan keamanan negara. Sehingga dengan berbagai macam pertimbangan, dimaklumkanlah Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang isinya adalah menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan utuh dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan penentuan batas laut teritorial yang selebar 12 mil diukur dari garis penghubung titik-titik ujung yang terluar daripada pulau-pulau negara Indonesia. Namun, halnya tidak hanya sampai saat itu saja. Perjuangan para pendahulu kita masih terus berlanjut, sehingga diperolehlah wilayah teritorial Indonesia memiliki wilayah lautan sejauh 200 mil dari wilayah batas pantai luar di Indonesia. Hal tersebut tentunya cukup menguntungkan bangsa Indonesia, karena di dalamnya akan terdapat berbagai macam keanekaragaman hayati maupun sosial budaya. Sebuah pengetahuan tentang Nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, entah itu
keanekaragaman suku, budaya, bahasa, makanan, flora, fauna, semuanya. Yang penting adalah keanekaragaman yang ada di Indonesia itu sendiri. Kalau menurut saya, puasa Nusantara itu sendiri itu tentang sikap dan cara pandang mengenai dalam lingkup Nusantara untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa sendiri. Dan sekiranya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri sebenarnya yang tadi ya pelawak, terus ZPE, terus baca-baca yang ada di Indonesia. Saya se-Jawa Tengah, tepatnya di Bandungan. Bengawan Solo. Kalau ada di sekitar Semarang Bulan itu ada Pantai Marina. Terus di sini segala tawannya PNPP juga ada hutan tembakau. Pak Loncang Bakau maksudnya. Kemudian biasanya wayang Semarang ada. Terus biasanya kalau kita nonton kesenian itu di TBRS Taman Budaya Raden Saleh di Jalan Sriwijaya. Mungkin kalau keanekaragaman yang ada di daerah saya itu lebih condong ke seperti budaya ya, ada di sini seperti itu. Seperti tradisi-tradisi yang apa sekah bumi, kemudian tentang kalau kuliner itu seperti nasi gandul, kemudian budaya yang lain itu seperti batik, kemudian ya seperti kesenian toprak, wayang, sebagainya. Kalau di daerah tempat tinggal saya sendiri, yang jelas di Bandungan itu kan banyak banget ya, di sana kan dataran tinggi, otomatis banyak banget sayuran, buah-buahan yang asli daerah situ sendiri. Nah kemudian itu juga termasuk dalam flora dan fauna keanekaragaman juga kan. Nah terus di budayanya juga ada. Di Bandungan itu ada satu pemukiman warga di mana penduduknya itu mayoritas bekerja sebagai pelaku kebudayaan, terutama sebagai kuda lumping atau jenis kebudayaan itu. Nah di situ kan benar berarti udah kebukti kalau misalkan keanekaragaman budaya di Indonesia tuh banyak banget gitu kan. Di daerah, cuma di daerah kecil yang Bandungan aja udah punya satu keanekaragaman berupa kebudayaan yang sampai saat ini masih terjaga. Kebayangkan masih banyak banget di luar sana keanekaragaman yang ada di Nusantara ini. Belum lagi yang di Sabang, belum lagi yang di sini, belum lagi yang sampai Merauke gitu. Itulah Indonesia, sangat beragam dari segala aspeknya. Jadi kita tahu wawasan Nusantara adalah pengetahuan tentang segala macam keragaman apa yang dimiliki oleh Indonesia dari segala sisi sudut pandang yang ada. Oleh karena itu, kawanku, marilah kita bersama menjaga Indonesia, merawat Indonesia sebagai rumah yang kita cintai ini.